tidak hanya diminati oleh golongan kanak-kanak, malah orang dewasa turut menggemari kartun dan animasi di negara kita. Sejak tahun 90-an, beberapa karya komik dan kartun berjaya dialihkan ke bentuk animasi. Siri televisyen animasi 2D terkenal seperti Usop Santorian, Keluang Man, Anak-Anak Sidik dan Kampung Boy telah menambat hati penonton sekitar tahun 1996 hingga 2005. Sudah sedia. Kerana misi kita seterusnya akan menentukan. Perkembangan ini seterusnya membawa kepada penghasilan animasi 3D seperti kita dapat lihat menerusi Upin dan Ipin, Bobo Boy dan Ejen Ali. Terbaru bagi kanak-kanak yang meminati animasi ini, koleksi kad animasi pula menjadi fenomena yang kian menular di seluruh negara. Bagi peminat tegar, pasti tidak melepaskan peluang memiliki koleksi kad ini selain bertukar kad dengan penggemar kad yang lain. Daripada ketiga-tiga watak animasi ini, koleksi mana yang anak anda suka?